السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل واكمل واجمل واتم الصلاه والتسليم وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ارا جماعه */سكalian dan segenap umat Islam, <coughs> dimanapun berada rahimakumullah semoga Allah selalu menghujankan rahmatnya barokahnya ampunannya nikmatnya rizkinya anugerahnya kepada kita semua dan juga semoga kita <coughs> dijauhkan dari segala malapetaka yang nampak yang tidak nampak di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Dan dijauhkan dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dijauhkan dari ketoliman makhluk dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga segala hajat-hajat kita yang baik bagi kemaslahatan dunia kita, bagi agama kita, bagi akhirat kita, juga bagi semuanya muslimin muslimat semoga dikubul oleh Allah segala penyakit-penyakit kita semua baik penyakit jasmani terutama penyakit batiniah Penyakit hati Semoga cepat disembuhkan oleh Allah Segala permasalahan dalam hidup Semoga dikasih solusi yang terbaik oleh Allah Dan semuanya dipanjangkan umur Dengan penuh rahmat, barakah, penuh nikmat, penuh rizki Penuh kebahagiaan dan anugerah Penuh hidayah dan taufik dari Allah ditambah kesehatan, kekuatan jasmani dan rohaninya, dan ditambah juga dengan kecerdasan. Dan juga, semoga Allah selalu dan menambah-nambah keamanan bagi bangsa kita, ya, dan juga bagi semua saudara kita, muslimin, muslimat dimanapun berada. Ketentraman, kedamaian, keharmonisan ya dalam berhubungan antara kita semuanya sebangsa setanah air. Muslimnya non muslimnya bahkan antara seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan antara kita manusia dengan binatang sekalipun ya. Bagaimana bisa harmonis? dan menjelang rebah akhir, rebah wakasan ya. Sebentar lagi besok maka gimana di dalam sebagian keterangan disebutkan bahwa di rebah akhir diturunkan ratusan ribu bala. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala bala, dari segala penyakit. Dan juga semoga Allah mengganti dengan segenap anugerah kepada kita semua. Berdoa semuanya ya. Berdoa untuk kita, untuk keluarga, untuk seluruhnya muslimin muslimat dimanapun berada dan cara agar doa kita dikubur banyak cara dengan cara sholat Rasulullah SAW dalam hadis sahih kalau datang kepadanya apa saja yang datang ya yang menimpa kebaikan atau keburukan badara ilas salat segera Rasulullah salat kita kan merasa takut ya dengan bala musibah yang sudah lalu aja kita tidak mampu menanggungnya ini sudah mau datang lagi ratusan ribu lagi bala ya Nah, siapa yang tidak takut Tentunya kita semua takut nah, Kalau takut Kembali kepada Allah Dengan cara apa Dengan cara sholat Di antaranya Dengan cara istighfar Dengan cara Memperbaiki hubungan kita Dengan Allah Memperbaiki Hubungan kita dengan Sesama makhluk Allah Perbaiki Ya yang kecil-kecil saja. Coba hubungan kita dengan istri, gitu kan? Dengan suami yang tadinya kurang baik, apalagi tidak baik. Jangan sampai kita ulang kembali. Jangan sampai kita biarkan diri kita terjerumus dalam ketidakbaikan, dalam keburukan, kan? Ya? Kita, orang tua, juga hubungan dengan anak-anak, dengan orang tua, perbaiki hubungan kita yang tidak baik. Tidak baik, perbaiki hubungan kita juga dengan guru, dan kita sebagai guru dengan murid. Hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga, dan perbaiki terus. Terus-terus perbaiki Kita tidak cukup memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja Sholat diperbagus sering ke masjid Tapi dengan tetangga tidak baik ya kan? Apalagi dengan saudara sendiri Tidak boleh Makanya kita ya, Harus terus introspeksi introspektor terus kadang kita tidak menyadari bahwa kita merasa tidak melakukan kesalahan kepada keluarga atau kepada saudara atau kepada tetangga atau kepada siapa saja tapi ternyata di luar sana ada orang-orang yang merasa didolimi oleh kita bahkan mereka marah kepada kita nah ini perlu kita terjun ya terjun di tengah-tengah keluarga terjun di tengah-tengah saudara terjun juga di tengah-tengah masyarakat dan kita jangan marah kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita barangkali memang iya kita punya kejelekan yang patut dijelek-jelekan ya Jangan marah kalau kita, kalau ada orang yang mencaci maki kepada kita barangkali iya di diri kita ada sifat atau perbuatan atau ucapan yang patut dicaci maki maka langkah pertama setelah kita iman kepada takdir ini takdir Allah kan ridho kepada kepastian dari Allah langkah pertama setelah itu apa setelah itu introspeksi barangkali kita melakukan kesalahan atau barangkali istri kita yang melakukan kesalahan namun kadang orang kalau kesel itu dibabat semua kan pada yang meluka, melakukannya istrinya, yang melakukannya suaminya, yang melakukannya orang tuanya. Sifat manusiawi kan? kita marah kepada seseorang karena umpamanya kesalahannya, kedolimannya kadang-kadang sandalnya yang tidak ada kaitannya dengan kita bakar sama kita itu kan uh, ban motornya kempesin sama kita gitu, gitu kan lalu ada hubungan apa kita dengan sendalnya ada ayamnya lewat oh, dilemparin batu gitu kan nah itu sifat manusiawi nafsu itu begitu ya jadi yang lain kepada kita marah barangkali dia marah bukan sama kita sama istri kita atau suami kita anak kita atau orang tua kita kan jadi kita introspeksi itu bukan sekedar kepada diri kita saja setelah kepada diri kita coba kita ngobrol dengan istri kita, dengan suami kita, coba ngobrol dengan anak-anak kita, kan? Barangkali anak kita yang berbuat kesalahan, bahkan bukan cuma anak, kadang-kadang pembantu kita, kan, melakukan kesalahan, akhirnya majikannya juga kena semprotan, ya, dibenci oleh dia, padahal yang melakukan adalah uh, karyawan, umpamanya, atau sebaliknya. Nah, intinya introspeksi ini harus intro, introspeksi secara menyeluruh, ya, introspeksi secara menyeluruh bukan hanya pribadi saja. Pertama memang pribadi dulu, lalu orang-orang dekat dulu, gen ya? terus nah, kita jadi ketua partai, ketua ormas. Anggota melakukan kesalahan bisa-bisa dijelek-jelekin dengan kita sebagai pimpinannya, bukan cuma yang berbuat kesalahannya saja, tapi semua yang terkait dengan partai kita, dengan organisasi kita. Nah, tidak sedikit satu kampung seolah dia ahli maksiat. Gara-gara ada seorang tukang maksiat, wah oh, itu tuh kampung anu tuh tukang mabok tuh, kan? Padahal cuma dua orang, tiga orang yang lainnya orang soleh, kan? Ada pencuri satu orang dari kampung itu, akhirnya satu kampung itu ditandain, tuh 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 dari kampung itu tuh, masya Allah. Setiap ada orang yang datang dari kampung itu dicurigai, padahal cuma seorang yang jahatnya dan kadang, kadang bisa bawa kampung, bisa bawa negara, itu kan. Nah, begitulah penilaian ya manusia ya, walaupun semestinya tidak boleh seperti itu. Kan? Tidak boleh seperti itu. Perlu tabayun dulu agar tepat sasaran. Kan? Tabayun dulu. Oh memang yang melakukan kesalahan di keluarga besar itu adalah si Anu, si Fulan. Ya udah, yang dibidik si Fulan saja, Jangan sampai dibawa-bawa yang lainnya, apalagi sampai sandalnya, ayamnya, motornya, jangan dibawa-bawa. Dia si Fulan yang melakukan kesalahan, jangan. Nah, harus tabayun dulu. Boleh boleh jadi yang dianggap yang lain melakukan kesalahan kepada kita itu dia itu sebetulnya tidak melakukan kesalahan. Nah, di sini perlunya tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu cari kejelasan. Tabayyun itu apa? Cari cari kejelasan. Coba ya kejelasannya seperti apa hakikatnya seperti apa kan nah ini di dalam ajaran Islam seperti itu apalagi zaman banyak kefasikan di tengah-tengah manusia kalau sudah banyak kefasikan itu bisa berpengaruh kepada segala berita yang diberitakan kan boleh jadi ini beritanya ini yang baiknya bisa jadi dusta ya yang buruknya bisa jadi fitnah dan, kadang orang memberitakan kebaikan itu kebaikan tapi dusta dia dicampuri dengan dusta karena zaman fasik susahnya orang yang jujur, makanya kita semua agar hati-hati di dalam menyerap berita dan hati-hati di dalam memberitakan. Kita harus teliti yang mau diberitakan itu harus betul-betul absah, terpercaya. Dari sumbernya yang terpercaya, nah, dan yang diberitakan juga bukan cuma sesuatu yang jujur terpercaya, tapi juga yang membawa kebaikan kepada umat. Ada yang jujur, memang jujur pemberitahuannya, tapi dampaknya menjadi umat ini gaduh, menjadi masyarakat bangsa ini malah heboh tidak menentu, gitu kan? menjadi apa ya menyulut, gitu kan? menyulut keburukan-keburukan yang lebih banyak. Padahal beritanya sohe, sohe beritanya, tapi sesungguhnya berita itu jangan diberitakan, dan gitu, sudah di -PTS kan Kita harus bisa menimbang kalau saya ini beritakan, kan? Gitu, Apakah dampaknya memang baik kan? Memberikan manfaat bagi banyak orang Ataukah malah Membuat kegaduhan Di tengah-tengah masyarakat nah, Harus ditimbang dulu Ditimbang dulu Contoh kan? Ya? Tidak sedikit Cerita yang tua dengan yang muda Bertengkar Ini dua istri yang dimadu Gara-gara apa? gara-gara ada ada ini orang jujur gitu kan orang jujur lihat yang muda dibeliin kulkas umpamanya bilang sama yang tua barusan saya lihat oh itu istri muda kan ya, itu dibeliin kulkas tuh kan. yang dibicarakan soeh yang dibicarakan jujur boleh jadi kan efeknya kepada yang tua bukan begitu ya waduh nah, ini jadi panas ini nah, ini yang mudah dibeliin nah, akhirnya kekurangan suami dikorek kan baru aja kawin sudah dibeliin kulkas saya aja sudah puluhan tahun nah, belum pernah dibeliin kulkas nah dan sebagainya dan sebagainya akhirnya bertengkar Nah, jangan sekali-kali kita kalau mau memberitakan sesuatu kepada yang lain itu harus ditimbang ini ucapan kita berita kita ini apakah berdampak kebaikan atau berdampak keburukan padahal beritanya jujur kan? ya seperti kita ngomong aja lah kepada sesama ada orang umpamanya cacat bongkok umpamanya Eh, Mas Bongkok. Jujur enggak? Ya jujur, kan? Jujur. Tapi ini jujur ini nyakitin nih, kan? Nyakitin ini. Kan? Jadi kejujuran ini juga harus ditambah dengan malah yang melahirkan kebaikan. Yang melahirkan kebaikan. Ketika menceritakan kejelekan, sewaktu-waktu dibutuhkan, kan? Kejujuran di dalam menceritakan kejelekan dan menceritakan kejelekannya juga, kan? Ini dituntut, bahkan diperintahkan, diharuskan diceritakan, itu seperti ketika di pengadilan, ketika dalam majelis pengadilan, kan? Kalau dalam majlis pengadilan, mau mengadili ini siapa yang salah, siapa yang benar, maka kedua belah pihaknya itu harus diungkap. Eh, suruh bicara. Eh, bagaimana menurut versi si A, bagaimana menurut versi si B. Hatta segala kejelekan-kejelekan yang ditudingkan itu juga harus diungkap. Mau tidak mau. Seorang istri mau gugat cerai kepada suaminya ke pengadilan, ya. Terus gugat cerai itu kan harus ada alasan yang tepat, yang dibolehkan di dalam agama, dan alasan itu akan menjadi, yang akan merupakan kejelekan dan aib suami, ya. Jika diungkap ya. Apakah dosa mengungkap aib suami? Tidak. Memang harus. Lalu nanti hakim mau mengabulkan dari mana dasarnya? Tadi kan? Kata istrinya begitu ditanya sama Pak Hakim, "Memang semua kamu, semua kamu kamu minta cerai itu, buka cerai itu apa alasannya?" Ya, tadinya mau nutup-nutupin itu kan. Ya saya sudah tidak cocok saja tidak ada kecocokan nggak bisa nggak bisa di pengadilan dengan alasan ketidakcocokan ketidakcocokan itu tentu juga ada sebab kan apa yang menjadi sebab ya harus dibuka kan akhirnya dibuka di antara yang boleh istri menggugat cerai ketika lihat di buku nikah disebutkan dalam segat taklik talak segat menggantungkan talak, gitu kan? Ya. Kalau nanti tidak memberi nafkah dalam berapa oh, lama, gitu kan? Lalu membiarkan, ya tidak memperdulikan istrinya berapa lama, gitu kan? Atau juga tidak apa? Uh, Uh, atau juga uh, me menyakiti jasmaninya, kan? Nah, dan yang lain-lain. Nah, ketika melakukan ini, ini adalah sebagai uh, apa uh, alasan uh, yang boleh diajukan ke pengadilan ketika istri ini mau gugat cerai. Dan ini sebagai alasan kekuatan bagi seorang hakim kan, Di dalam menjatuhkan talak kan. Hakim itu harus ada alasannya Oh iya yeah. Dibuktikan dulu harus ada saksi Benar enggak? Kan. Apakah ini cuma apa bikin-bikinan saja? Dihadirkan juga suaminya Benar enggak? Kan. Dilihat kejujurannya. Boleh jadi ini wanita ini cuma bikin-bikin saja karena ingin cerai terjadi lagi, itu kan? Karena ini wanita ini sudah umpamanya terganggu oleh laki-laki lain. Ada banyak kejadian seperti itu. Akhirnya mencari cara supaya bisa bercerai, lalu dibikin alasan-alasan palsu, itu kan? Inti permasalahannya saya mau kawin sama laki-laki yang saya cintai. Nah, dan ini terjadi. Nah, maka perlu di sini tabayyun. In ja'akum ya, fasiqun binabain fatabayyanu. Ya. harus tabayyun. Nah, cari kejelasan dulu ya, dalam segala hal. Jadi hati-hati. Hati-hati terutama sekarang hampir disebut lah 90% katanya dari jumlah manusia yang ada laki perempuan tua muda kakek-kakek nenek-nenek pada hidup di dunia maya. Ya kan? Di dua alam. Hayun fiddarain sekarang. Hidup di dua di dua alam, itu ya kan? Kayak penyu. Ya kan? Ya. Itu hidup di dua alam, itu ya kan? Di air bisa, di darat bisa, ya kan? Nah, ini seperti sekarang di zaman kita ini manusia semuanya hidup di dua alam. Satu di alam nyata, di dua di alam maya, Dan, di dumai dunia maya itu kan, Dan, di alam maya ini. Nah nyaris malah sekarang banyak yang hidup di dunia maya itu lebih panjang, lebih lama ketimbang di dunia nyata. Masya Allah. Allah, sehingga banyak sekarang orang tua yang terlantar diterlantarkan oleh anaknya gara-gara anaknya terlalu banyak hidup di dunia maya. Terjadi sekarang istri menterlantarkan suaminya dan suaminya menterlantarkan istrinya karena mereka hidup di dunia maya lebih lama dengan saudara tidak pernah ketemu, kan asyik. Ya, di dunia maya dengan si A dan si B dan sebagainya. Insya Allah. Jadi sekarang itu pertemuan itu cuma di dunia maya saja. Ya kalau musim corona bagus. Musim corona bagus. Tapi kalau di luar musim corona itu kan. Itu tidak bagus ya. Tidak bagus. Ya. Silaturahmi hanya mengandalkan dunia maya saja tidak bagus. kan. Jadi kita harus sungkem. Coba mau nggak anak kita, ya? anak kita padahal dekat rumahnya, nggak pernah datang ke rumah kita, tapi dia sering telepon kita, ya? Tapi nggak pernah kita lihat, tapi dia sering juga apa komunikasi lewat zoom atau lewat apa video call dengan kita, kan tidak cukup kan? Tidak cukup ini anak anak saya kan tidak cukup kan apalagi istri itu kan masa bercinta lewat dumai saja I love you I love you one, dan sebagainya gitu kan uh, enak kira-kira kita punya istri terus bercintanya cuma di dumai saja ya enak enak lah gitu kan Tuh, kan ada yang memang cukup di dunia maya, ada yang memang tidak cukup di dunia maya. Cukup, contoh seperti mana Seperti kita Hadir di majelis ilmu Kita tidak cukup di dunia maya Melangkahkan kaki kita Ke majelis ilmu itu Dan pahalanya luar biasa loh Apa kita akan merasa cukup Hanya di dunia maya saja Saya dengar lewat streaming saja kan? Mungkin ilmu dapat Dapat ya ilmu dapat tapi pahala tidak akan bisa menyamai pahala orang yang melangkahkan kaki ya yang kumpul dengan ulama kedekatan langsung kumpul dengan orang-orang soleh dekat secara fisik di dunia nyata dan bisa salaman gitu kan ini tidak sama, tidak sama. Jangan dianggap sama. Jadi dunia maya itu ya, untuk hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukannya di dunia nyata. Lakukan di dunia maya. Lakukan. Ya. Nah. pahami oleh kita semua ya alhamdulillah ya kalau kita tidak bisa hadir karena ada alasan-alasan yang alasan-alasan ini ditolerir ya bukan alasan karena apa namanya eh, kedul males saja bukan kan atau karena sayang kepada uang yang dikeluarkan. Kan. Ya. Aduh kalau saya berangkat ke pengajian langsung ini kan saya harus keluar duit nih buat ongkos ojek atau beca atau angkot atau buat bensin. Gitu kan? Apalagi kalau saya bawa motor, bawa mobil sekarang apalagi kalau hujan gimana harus cuci motor, cuci mobil dan sebagainya. Nah, sayang kepada motornya, sayang kepada mobilnya, sayang kepada duitnya. Ya. Ini ini alasan yang tidak diridhoi oleh Allah. Alasan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah menyediakan dunia dan seisinya ini untuk bekal ibadah kita. Artinya kita harus sungguh-sungguh ibadah, kan? Pakai nih dunia ini semuanya pakai, kan? Ya kalau habis gimana? Tadi jago nggak punya kok, kan? Nanti-nanti datang lagi, kita cari lagi, gitu kan? Buat apa kita taruh di bank uang kita Lalu kita mati Tidak digunakan untuk ibadah kan? Tidak dimanfaatkan Coba jadi pahala tidak Malah jadi hisaban yang bertambah-tambah Ya udah Malah harus dijakatin terus kan? Jakatin terus Naruh uang kita 100 juta diemin ya tiap tahun lah kita harus jakatin dua setengah persen ya kita keluar jakatin 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 mengurang 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 itu kalau cuma segitu ya tambah lagi tambah lagi ya nara nah, tambah nanti zakatnya nah hisab banyak bertambah coba kita kalau kita gunakan itu gunakan pakai ngaji ya sana kemari punya kendaraan pakai ngaji ya, tapi kan nanti ban cepat habis oli cepat harus ganti lagi kan ya nggak ya, apa-apa kita ganti lagi ganti ban baru ganti oli itu kan ganti lagi bila perlu ganti mo. ganti mobilnya gitu aja kok repot jangan dibikin ribet kok Jangan dibikin ribet gitu kan Udah Ah ini mobil udah nggak layak nih Jam terbangnya nih kan Kalau dipakai ngejar jadwal Dua tiga jadwal Wah ini sudah nggak layak nih Dan ganti Allah sudah kondisikan sebagian makhluknya ada yang dikondisikan hidupnya dipakai mikirin bagaimana bikin kendaraan lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Alat komunikasi yang lebih canggih, canggih, canggih. alat ini, alat yang lebih, 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 lebih. Kita tinggal apa? Tinggal pakai. Pakai. Afkir. <guluh> Beli lagi. Terus rusak lagi. Itu kan? Afkir lagi, balik, gitu aja, itu aja. Mati kita, mati kita, setelah kita memenuhi hari-hari kita dengan ibadah, setelah kita menggunakan dunia ini, gitu kan? Ima yang kita cari dan gitu wa ima yang kita dapatkan tanpa kita cari kita gunakan dalam ibadah. Kita gunakan dalam berjuang di jalan Allah banyak sodako, dan ada fakir miskin. Oh dari mulai saudara, tetangga, itu kosat sodako itu harus menjadi kebahagiaan kita, ya? Harus menjadi kebahagiaan kita. Jangan merasa bahagia kalau sehari tidak sodako. Harus menjadi kebahagiaan kita, sodako, saudara. Cari saudara yang tidak mampu siapa, tetangga yang tidak mampu dahulukan, gan. Bukan berarti tidak boleh sodakoh kepada yang mampu, ya kan Bagus-bagus saja. Tapi kalau ada yang tidak mampu dan uangnya tidak cukup, ya kan? atau barangnya tidak cukup, dahulukan yang tidak mampu. Dan, dahulukan lihat anak yatim. Lihat dari keluarga kita dulu. Lalu tetangga kita Lihat ya, ya. Bahkan kepada binatang juga harus perhatian kita Harus perhatian Insya Allah. Salah satu amal soleh Yang Buya sendiri Apa ya Pingin mengikuti jejak Ayahanda almarhum Apa almarhum dulu Ya apa Kerjaannya. tani tiap hari banyak tuh ini jemaah beliau ulama besar kita tahu yang ngajinya itu kelas para ulama ngaji kepada apa almarhum yeah. beliau berhenti tani hanya satu minggu sebelum wafat hari kamis dan yeah. jatuh sakit sampai kamis lagi wafat coba lihat dua hektar Sawahnya, kan, Nyak, nyangkul. Beliau nyangkul buat siapa? Beliau pada ngasih dari sana, dari sini sudah melimpah. Buat siapa? Ternyata pengajian hari Senin, ratusan, kan, itu sayurannya, berasnya hasil beliau. Kurang baru ditambah. Kan? Dari pasar, Allah. Yang tidak ada baru beli, kan? Beliau mengutamakan hasil kerja keras beliau sendiri. Allah. Coba kita saksikan, rutin tiap hari tiap pagi itu, malamnya kerjaannya salat dan Quran dalam idul khairat itu sampai subuh. Abis subuh tidak tidur lagi Wirid khotaman Torikoh kodriyah Sampai jam setengah enam Abis itu langsung ngajar Ngaji dulu santri Ibu-ibu baca Quran Itu ada 150 itu ibu-ibu Belajar ngaji Setelah itu Pagi-pagi itu Kira-kira jam delapan Berangkat ke sawah ke kebun Jam 10 sudah kembali lagi And, Ngaji lagi Ngadepin tamu-tamu yang terus-terusan Nyaris bisa disebut Tidak berhenti siang dan malam Itu tiap hari Senin dikasih makan Tiap hari Ahad dikasih makan Tiap hari Jumat dikasih makan Dikasih makan yang ngaji ratusan dikasih makan Lalu ada lebihnya apa? Lebihnya, beliau, ya, Masya Allah, ya. Citarum itu ditanam sama beliau. Sengaja beli, beli bibit, ikan, Masya Allah, masukin ke Citarum, coba, kan? sengaja dimasukin ke Citarum. Sekian kintal, masukin ke Citarum. Allah, pernah beliau. Kebanjiran kolamnya ya. sudah nanam ikan, udah gede-gede. Untuk apa? Untuk haul ayahnya, kakek ya. itu biaya haul. Ya. Pas berapa hari mau haul? Banjir itu Citarum. Abis tuh ikan. Oh, tetangga semuanya dari pemuntasan, dari Mahmud, semuanya pada ngambilin ikan datang yang ngasih tahu ke apa apa itu kolam kebanjiran semua habis ikannya diambil sama orang-orang beliau apa beliau malah ketawa malah senyum beliau <guluh> malah senyum beliau malah bersyukur beliau nanti juga kan sama nanti harus dipasak terus dibagiin ya right? kan ya udah sekarang malah mereka ambil sendiri masak sendiri kita tidak susah kan Allah kan right? Kalau kita kan genok nah, Beda tujuan Beda niat ya. Kita genok beda niat Masya nah, Allah apa itu dicuri itu dicuri buah-buahan dicuri di peyem ah apa di itu nah, supaya masak itu kan sudah itu sodako kan nah ini ada yang nyuri ya udah Alhamdulillah, itu kan? Alhamdulillah, masya Allah. Tidak jadi genok, tidak jadi apa-apa, malah bahagia. Karena niatnya apa? Tujuannya niatnya pingin berbuat kebaikan. Beliau sebelum wafat pernah cerita ke Buya apa dikasih oleh Allah dalam hati keinginan yang menggebu-gebu ingin memberi makan kepada semua makhluk di dunia ini. Kata beliau sebelum wafat Ini ya dalam hati terus Keinginan begitu Ingin kasih makan Subhanallah Itu sebentar lagi mau wafat Seperti itu Allah Allah karena tujuannya tadi Ingin berbuat kebaikan Kebaikan ya Jadi sibukkan hari-hari kita Dengan ibadah Gunakan dunia Ya Cari. Tapi untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kita, ibadah istri kita, ibadah anak cucu kita untuk mesandrenya, untuk itunya, untuk ininya, itu kan? atau untuk pergi hajinya, segala macam. Untuk ibadahnya fakir miskin, ibadahnya anak yatim, kan? ibadahnya saudara-saudara yang tidak mampu. Kan? Untuk Berjuang di jalan agama bersama ulama, bikin masjid, bikin pesantren, madrasah, majelis tali, ta membiayai para ustadz, para ulama, para dai, membiayai anak-anak santri, dan sebagainya. Gitu aja kerjanya, kan? nyari tiap hari, tapi tiap hari menggunakan hasil. Masya Allah. Masya Allah semakin menumpuk terus pahala-pahala pahala semakin tinggi derajat-derajat derajat derajat kan dan semakin dipercayai oleh Allah sebagai agen Allah kenapa kita susih, susah rejeki karena kita mah di, di bendung ya di apa di di apa ya ditutup gitu kan nah akhirnya semakin berganti hari airnya semakin kayak air, air itu kan semakin hijau semakin bau nantinya itu kan nah coba lihat sumur kalau sumur semakin sering diambil airnya terbuka tuh pori-porinya semakin banyak terbuka semakin apa menarik air-air untuk masuk ke dalam sumur kan kalau dibiarkan malah tertutup pori-porinya kan itulah rizki ya Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cara memberikan pertolongan, ya, anugerahnya kepada hamba-hambanya. Maka jadilah kita agen kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, ya, kepada semua makhluknya Allah. Semoga kalimat ini manfaat bagi Buya sendiri yang ngomongnya, keluarga, dan manfaat bagi semuanya. Semoga kita oleh Allah dikasih hidayah dan taufik untuk bisa memakmurkan hidup ini dengan segala bentuk ibadah kepadanya untuk bisa menggunakan segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang Allah ridai di jalan yang Allah cintai wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi al-fatihah Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.